obesitas merupakan kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Seseorang yang memiliki berat badan 20% lebih tinggi dari nilai tengah kisaran berat badannya yang normal, maka dianggap mengalami obesitas. Kondisi yang cenderung diakibatkan karena faktor keturunan itu tentulah akan merugikan kesehatan siapapun. Namun rupanya obesitas tak hanya menjadi masalah bagi manusia, namun juga dialami hewan-hewan berikut ini. Seperti apakah ketujuh hewan yang mengalami kegemukan yang berlebihan itu? Berikut tujuh hewan tergemuk di dunia versi On The Spot. As he gets up in the morning, then he goes to work at night. Then he comes back home at 5:30, gets the same train every time. Cause his world is built on punctuality. Dachshund merupakan jenis anjing berkaki pendek dan berbadan panjang. Anjing yang juga dikenal dengan sebutan anjing sosis itu rata-rata memiliki berat badan 7-12 kg saja. Namun tidak demikian dengan Obi, seekor anjing Dachshund yang memiliki berat badan hingga 35 kg. Dengan berat badan yang besar ini, Obi pernah hampir mati karena terus-menerus diberi makan berlebih oleh pemiliknya. Beruntung, Obi akhirnya diselamatkan oleh seorang wanita bernama Nora Banata, seorang ilmuwan kesehatan hewan. Nora pun merasa tertantang untuk membantu Obi diet dan menjalani hidroterapi agar bisa menurunkan berat badannya. Sayang, Obi tak bisa diterapi dengan diajak lari pagi, karena untuk berjalan pun Obi hampir tak mampu. Demi sang anjing pun, Nora juga mempublikasikan pengobatan yang tengah ia lakukan lewat halaman akun situs Facebooknya untuk menggalang dana pengobatan diet Obi, serta untuk memberikan aspirasi bagi hewan ataupun manusia yang juga sedang menurunkan berat badan. Hingga sekarang, halaman Facebook tersebut sudah mendapat respon positif dari 9.000 pengguna Facebook. Seekor kucing yang akrab dipanggil Miao mengalami kelebihan berat badan hingga 18 kg. Awalnya Miao adalah seekor kucing peliharaan rumahan biasa. Hanya saja pemiliknya yang seorang pria berumur 87 tahun rupanya sudah tak sanggup lagi memelihara Miao. Terutama karena pola makannya yang membuat tubuh kucing itu semakin hari semakin membesar. Hingga suatu hari sang kakek menyerahkan kucing tergemuk itu ke tempat penampungan hewan Santa Fe, New Mexico, Amerika Serikat. Di tangan para pecinta hewan di penampungan tersebut, kucing Miao menjalani diet ketat. Perlahan-lahan pun program penurunan berat badannya mulai menunjukkan hasil. Bobot badan kucing Miao mulai berkurang 1 kg. Sayangnya, ternyata kucing Miao sudah mengalami gangguan pernapasan akibat obesitasnya. Hingga tak lama setelah menjalani program diet itu, kucing Miao akhirnya mati. Selanjutnya adalah Ocean, seekor orang utan yang mengalami kegemukan akibat kebiasaannya yang senang memakan makanan manis seperti permen, puding, dan marshmallow. Bobot badannya sempat mencapai 100 kg. Selama 13 tahun, Ocean memang sangat dimanjakan. Karena lonjakan berat badannya itulah, sang pemilik yang berada di Afrika Selatan pun langsung menghubungi salah satu organisasi pemeliharaan primata, Monkey World Ape Rescue Center, agar mengadopsi Ocean supaya orang utan itu dapat hidup selayaknya kehidupan orang utan di habitatnya. Setelah dipindahkan ke Dorset, Inggris, Ocean menjalani diet dengan mengganti semua menu makanan manisnya dengan sayuran, buah-buahan, dan makanan berprotein tertentu. Di sana, Ocean juga dilatih untuk memanjat dan bermain bersama orang utan lainnya. Bila ia telah mencapai bobot normal, Ocean akan segera dipindahkan untuk bertemu dengan orang utan lainnya agar berkembang biak. Gemas dengan hewan bertelinga panjang dan berbulu tebal yang satu ini. Anda mungkin ingin memeluk kelinci-kelinci ini. Namun, bagaimana jika yang akan dipeluk adalah seekor kelinci yang memiliki berat 22 kg serta panjang 121 cm seperti ini? Kelinci tergemuk bernama Darius ini ternyata masih berumur 3 tahun, sehingga ia masih akan bisa tumbuh lebih besar lagi. Kelinci Darius yang mampu memakan 12 buah wortel setiap harinya ini memang memiliki ukuran tubuh layaknya seorang anak kecil.
Lucunya, Darius bukanlah kelinci pertama yang dinobatkan sebagai kelinci terbesar dan tergemuk. Nenek dan induknya yang bernama Amy dan Alice juga pernah dinobatkan sebagai kelinci terbesar dan tergemuk di tahun-tahun sebelumnya, hingga akhirnya mereka mati. Maka tak heran Darius pun memiliki gen sebagai kelinci yang besar juga. Yang gagah, derap langkah yang kuat, dan surai yang berkibar tertiup angin membuat sosok Jerry, seekor kuda jantan asal Somerset, Inggris, tampak tangguh. Namun dahulu, kuda Jerry yang ditinggalkan pemiliknya di sebuah peternakan sapi dengan kondisi tidak terawat sempat mengalami kelebihan bobot hingga 120 kg. Bobot itu tentulah melebihi bobot normal kuda yang seharusnya. Dengan kelebihan berat badan sebesar itu, kuda Jerry hampir tak bisa berjalan. Apalagi saat itu kuku-kukunya terus memanjang sampai-sampai menembus telapak kaki hingga ia semakin kesakitan saat berjalan. Beruntunglah kuda Jerry kemudian ditemukan seorang wanita bernama Joanne Vaughn, salah satu staf pusat rehabilitasi kuda Horse World. Di tempat rehabilitasi itu, kuda Jerry mendapatkan perawatan dan tentu saja menjalani program diet agar ia bisa kembali beraktivitas. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Selang 6 bulan dalam masa rehabilitasi, kuda Jerry bisa menghilangkan lemak dalam tubuhnya hingga 114 kg. Ini bukan saja dikenal sebagai hewan tergemuk, melainkan sudah disebut sebagai singa laut raksasa. Bagaimana tidak? Minazo memiliki bobot badan mencapai 2 ton dengan panjang hingga 4,5 meter. Namun, meski terbilang besar dan gemuk, Minazo tetap bisa bergerak lincah. Singa laut Minazo yang berasal dari Uruguay itu dipelihara dan dilatih di Enoshima Aquarium di Fujisawa, Jepang. Sejak ia berumur 6 bulan, tepatnya sejak tahun 1995. Dengan postur tubuh dan kepiawaiannya menampilkan sejumlah atraksi, Minazo yang sangat gemuk itu pun langsung terkenal. Sampai-sampai seorang musisi Jepang pun mengabadikan suara hewan raksasa ini dalam album musiknya. Menyandang gelar sebagai hewan tergemuk adalah George, seekor landak yang tinggal di sebuah taman di daerah Leatherhead, Surrey, Inggris. Bayangkan saja, jika landak dewasa pada umumnya hanya memiliki bobot sekitar 600 hingga 700 gram, George justru memiliki bobot sebesar 2,2 kg saat ditemukan. Awalnya, seorang staff Wildlife Aid Center Leatherhead yang menemukannya mengira landak itu sedang mengalami sakit hingga badannya mengalami pembengkakan. Namun tak disangka, setelah pengecekan lebih dalam, George rupanya menderita obesitas yang parah. George pun ditengarai sudah lama tak berhibernasi atau tidur panjang seperti landak pada umumnya. Tubuh George yang gemuk selalu menghasilkan panas pada badannya hingga ia tak bisa mendeteksi musim dingin yang harusnya menjadi pertanda bagi landak untuk berhibernasi. Demi keselamatannya, landak George pun menjalani diet ketat dengan mengkonsumsi makanan kucing yang kaya protein sebagai sumber asupan nutrisinya. Pemirsa, itulah 7 hewan tergemuk di dunia, versi On The Spot.